Jadi dalam Night Network kita telah menyediakan satu prasarana kedai thenighty.com.my, di mana dalam prasarana ni kita menyediakan platform untuk rakan-rakan, contohnya kalau penulis buku, untuk meletakkan buku mereka di dalam platform kita. Di mana di sini kita dah siap sistem gateway payment semua dah. Itu yang paling penting sekali, kan? Dan mungkin untuk operasinya, mungkin penulis sendiri boleh push terus pada pembaca. Gateway kita bagikan, kita siapkan gateway dan sebagainya. Dan untuk promosi kita boleh bincang. Contohnya nak promosi guna Google AdWords, nak promosi guna AdWords semua, kita boleh bincang. Dan ini merupakan salah satu, ini sekilas buka rahsia kan, sebab telah ditanya kan, ini merupakan satu master plan The Night Network untuk membantu bukan saja penulis-penulis buku, malahan banyak IKS-IKS di luar sana yang mereka tidak ada platform online untuk mempromote produk mereka. Sedangkan kalau kita lihat, 92% daripada 21 juta pembaca, pelayar internet mencari informasi di Google. Tetapi apabila produk kita tak ada dalam senarai Google, mana memang dalam 2-3 tahun akan depan kita tak boleh survive. Jadi itulah fasiliti yang kita akan bagi pada penulis-penulis buku dan juga pada IKS SME khasnya untuk Malaysia, untuk mereka menggunakan platform yang kita sediakan. Dan satu lagi, baru-baru ni dalam ketika saya pergi di Global Entrepreneur Community, dia sebut ni, saya fikir mula-mula nak jadi hasil kekayaan saya seorang kan, tapi saya rasa tak boleh lah, saya nak sebut je lah. Dia sebut kalau zaman sekarang dan sebelum ni, kekayaan orang-orang kaya lah, jutawan, bilioner sebagainya, bergantung pada apa, berapa banyak harta tanah yang dia ada, berapa banyak property yang dia ada dan sebagainya lah. Tetapi trend tu dah berubah dah. Sebenarnya dah berlaku dah. Bilioner sekarang bukan lagi lihat, orang tengok pada berapa tinggi bangunan, tidak. Agak-agak pada apa? Tidak. Pada aplikasi 15, 18, 20 tahun yang ada application, mereka dah jadi bukan setakat jutawan, yang bernilai berjuta-juta. Kalau kita kata blogger apa? Blogger langkar kan? Kadang-kadang aplikasi game bodoh je, kan? Kita tengok drawing dia tu, nak macam orang tak macam orang kan? Nak macam kartun tak macam kartun. Tetapi percayalah, nilai aplikasi dia orang tu menghasilkan pendapatan berjuta-juta untuk mereka. Jadi ini antara bahagian yang blogger kena fikirkan. Kalau The Night Hati, kita dah ada app kita dah. Kita dah ada app kita sejak 2 tahun lepas dah. Jadi kita juga insyaAllah akan menyediakan servis kepada blogger-blogger yang berminat untuk buat app sendiri. Yang kita akan sediakan insyaAllah 2007. Sebab inilah trend masa depan kita. Begitu juga, tadi kalau kita tengok, blogger menulis kemudian dijadikan buku, betul tak? Bagaimana pula novelis, penulis-penulis buku ni, kalau kita lihat dunia sudah berubah, semua industri sudah berubah. Adakah satu masa nanti manusia akan baca buku kita kalau kita terus menulis buku dalam bentuk buku? Kerana sekarang orang semua baca ujung jari je. Kalau Amazon dia apa, Kindle lah apa semua kan, begitu juga kita penulis-penulis kena fikirkan itu. Selain daripada kita ada hard copy buku novel, bagaimana setiap novel kita itu mesti ditransfer ke dalam bentuk dunia maya, yang orang sambil duduk-duduk dalam MRT hari besok dia lancar boleh baca, tak perlu lagi bawa buku lagi. Semua ada thousand of pages di dalam smartphone kita, begitu Kindle dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena fikirkan. Terima kasih.